Oke, guys, hari ini kita mau bikin lutis. Oke, silahkan diulek ya. Itu bahannya cuman cabai rawit, garam, penyedap rasa, sama gula jawa. Oke. Kasih air dikit. Nah, sembari lagi diulek, belum selesai, kita ngupas mangganya dulu ya. Oke, ini dia mangganya, guys. Nih, aku beli 1 kilo, 2 kilo nih. Tadi aku beli 2 kilo. Sekarang aku mau kupas dulu ya. Nih, cara motong mangganya biar enaknya begini aja, guys. Ini harus motongnya pas di pipinya ya, jangan miring. Kalau miring itu kena pinggirannya dari biji, nanti jadi dagingnya nggak kebawa, guys. Nah, gimana nih, nggak salah motong nih. Itu banget nih, tapi mangga ini kayaknya nggak cukup. Oke, mangga kita potong dulu, guys. Sudah selesai. Ini sambelnya sudah jadi, tuh enak banget, guys. Ini tuh khas sambal lutis aku ini namanya ya. Cuman gula jawa, cabai, garam, sama penyedap rasa. Oke, aku tambah lagi ya. Beda, guys, ini warnanya rada kuning. Nih, kita makan di dapur.
Terus kita cicipin dulu ya. Cek. Oke guys, sekarang aku pindah ke kamar tadi soalnya dapurku berantakan banget. Jadi tidak layak untuk kalian lihat ya guys ya. Jadi, aku mau makan mangga. Ini lampunya keterangan ya. Di sini itu kamarku gelap guys. Jadinya ini dia mangganya guys. Ini gulanya. Ini tuh lutis daerah Jawa Tengah itu seperti ini guys. Cuman gula sama cabai sama garam aja. Jadi simple gitu guys. Tapi enak. Oke, langsung aku makan dulu ya guys. Nih. Pokoknya kalau panas-panas gini makannya itu enak banget. Tapi sayang ya, tadi mangganya belum didinginin di kulkas. Jadi ini mangganya baru panas-panas, ini baru beli langsung dipotong. Jadi nggak dingin gitu, kurang seger. Apalagi kalau dingin ini pasti enak banget. Lumayan yang kuning matang ya, tapi yang putih itu masih mentah guys. Jadinya aku belum coba rasanya tuh asam apa enggak ya. Sekarang aku mau coba yang putih. Mana tuh? Pas banget ini kalau buat rujakan yang warna putih. Jadi mangganya gimana ya? Kayak seger gitu. Mantap guys, sambelnya guys. Kita minum dulu guys. Nah, ini aku beli mangga ini harganya 1 kilo 20.000 guys. Jadi aku beli 2 kilo. Jadinya 40.000. Murah apa mahal menurut kalian? Tapi mahal murahnya udah kalah dengan rasanya. Yang penting itu rasanya udah enak banget guys. Aku bisa habis dua loh, dua mangga ini.
Jadi aku tuh suka kecut-kecut. Beli jeruk yang rasanya kecut. Beli mangga sukanya yang mentah. Ini suka dibikin rujak-rujak begini. Kalau jeruk itu aku suka yang kecut karena apa? Kalau lagi ngantuk makan itu jadi nggak jadi ngantuk gitu. Ngantuknya hilang. Yang mau kesini rujakan bareng bareng aku. Ini tinggal yang putihnya aja, guys. Pedes. Tinggal satu lagi. Tapi kalau rasa enak yang kuning tadi loh. Yang putih itu keras. Loh guys, habis kan? Tinggal sambelnya aja. Pakai hand sanitizer. Oke, terima kasih sudah nemenin aku makan lutis mangga. Dan jangan lupa ya, buat kalian yang belum subscribe di bawah sini ya, ada tulisan subscribe warna merah. Kalian tutup gini guys, supaya jadi warnanya abu-abu. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa stay terus di YouTube channel aku. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.